menggali parit 2 balik kilo dalam 5 dalam 3 meter lebar 5 meter tu kecik mudah tu pak. Tak mudah lah tu kok tiba di awak berhenti je lah tu mah. Kalau ada eskapator zaman kini mah aman pak. Sebentar kerajanya iko yo linggi tak mudah lah tu pak. Dan tak makan lah tu, tak makan, tak minum jus ke lah pak, tak ada tetalu ke selo pak. Ah jus tetalu pak. Tak puangnya diletak ke tangan basah tu dan biar tu dimakan tu. Dia tetap akan menolong orang-orang beriman. Sekarang kita akan sesak dada kita pak ya. Ha, akan datang pertolongan Allah pak, percayalah. Tapi bau sahur dulu. Fa in khiftun farijalan aw rukbanan. Bila kamu dalam ketakutan, dalam suasana perang, salatlah sambil berjalan atau berlari. Itu bukan fisik, tapi jiwa kita pak capek karena melihat pasukan tak berhenti-berhenti mengepung, menembakkan apa panahnya ke arah kita. Ya, dan kita sudah mulai stres nih logistik, jangan-jangan ini hancur. Ya, itu kenapa nanti setelah perang Khandaq selesai, orang Yahudi Bani Qurayza ini juga diusir. Yang terbukti mereka membantu pasukan koalisi itu. Walaupun bantuan mereka tidak pasukan besar menyerangmu, Allah kirim angin badai yang sangat besar kepada mereka. Ini yang terjadi. Nah, untuk menghormati perang itulah para sejarawan menamakan perang Khandaq. Khandaq itu bahasa Persia atas ya usul dari Salman. Satu surat khusus menceritakan perang ini namanya perang Ahzab. Maka surat Al-Ahzab. Ya. Tidak ada surat Badar, surat Uhud, tidak ada banyak perang itu, tapi perang Ahzab dikasih nama surat satu. Dari surat bahwa Ahzab. Pertolongan Allah itu begitu nyata. Dulu ketika perang Badar turun para malaikat yang tidak dilihat. Sekarang Allah turunkan angin tanpa kita harus ya mengeluarkan biaya besar. Allah kirim pasukannya angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita lanjutkan bahasan kita tentang sirah nabawiyah, biografi hidup Nabi. Kita akan bahas tentang perang Khandaq. Setelah sebelumnya kita bahas tentang hadis ifki atau hoak berita bohong tentang perselingkuhan Aisyah dengan Safwan bin Mu'attal yang terjadi pada tahun ke-5 setelah Hijriah. Nah, perang Khandaq ini terjadi setelah kasus itu. Ya, juga terjadi tahun ke-5, ada yang mengatakan tahun ke-6 ya setelah Hijriah, perang Khandaq. Nah, perang Khandaq ini Bapak Ibu disebut juga dengan perang Ahzab. Makanya ada satu surat, surat Al-Ahzab. Nah, itu surat itu menceritakan tentang perang Khandaq ini. Kenapa disebut perang Khandaq? Ya, karena umat Islam pada perang itu tidak berhadapan seperti perang Uhud dan perang Badar berhadapan langsung, tapi umat Islam menggali parit atas usul Salman Al-Farisi, seorang mantan budak Yahudi ya, dari Persia. Nah, Khandaq itu artinya parit, itu bahasa Persia. Kalau bahasa Arabnya Khandaq apa? Parit itu Uhdud ya. Di surah Al-Burud ya kutila ashabul Uhdud. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab parit itu Uhdud. Tapi dalam bahasa Persia Khandaq, karena ini atas apa? Usul seorang Persia namanya Salman Al-Farisi. Maka perangnya disebut perang Khandaq. Ya, menghormati nama pencetus ya atau penggagas parit ini. Maka namanya perang Khandaq. Disebut perang Ahzab karena perang ini adalah koalisi besar. Ahzab itu jamak dari Hizbun. Hizbun itu satu partai, satu kelompok itu Hizbun. Kalau banyak dia Ahzab. Karena perang Ahzab ini atau perang Khandaq ini perang koalisi ya antara banyak kekuatan menyatu menghadapi Islam. Ada Yahudi, Bani Kainuka dan Bani Nadir itu bersatu. Ditambah pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya 4.000 lebih.
Ditambah itu pasukan Bani Ghatafan dan koalisinya pula yang tinggal di perbatasan Madinah dengan Syam, yang jumlahnya lebih 6,000 pasukan. Jadi ya, umat Islam itu diserang oleh pasukan lebih 10,000 di perang Ahzab ini. Dan ini perang yang paling besar, ya, yang paling menyesakkan dada setelah perang Badar dan Uhud. Ya, jadi perang ini disebut dengan perang Ahzab karena dia perang koalisi dengan melibatkan banyak suku-suku, ya, mulai dari Quraisy, Yahudi maupun orang-orang di perbatasan apa Madinah dan Yaman disebut dengan Bani Ghatafan. Yang perang ini itu disebutkan Allah di surat Al-Ahzab, ya, ayat yang ke-10 dan ke-11 nya nanti bagaimana proses perangnya disebutkan di ayat ke-9. Di ayat 9-nya kita bahas nanti di penutup cerita karena ini ayat 9 itu ending dari perang itu. Kata Allah di surat Al-Ahzab ayat 10 ini, iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum iz wa izzaghatil absaru wa balaghatil qulubu al-hanajira wa tazunnuna billahi zununa hunalika butuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadidan. Ingatlah kata Allah, ketika mereka mendatangimu dari atas, maksud dari atas itu dari daratan, wa min asfali minkum, dan dari bawah, ada yang masuk ke parit juga, ya, ketika itu matamu sudah mulai panik, ya, melihat kekuatan musuh itu, umat Islam matanya sudah tidak fokus lagi karena begitu besarnya kekuatan, dan hatimu sudah menyesak sampai ke tenggorokan, begitu sesaknya umat Islam di perang di perang Khandaq itu. Gini maksudnya Bapak Ibu, kalau naik pesawat kan kadang turbulensi itu. Seperti itulah keadaan umat Islam menghadapi pasukan itu, Pak. Rasulullah tenggorokkan nyawa ke, Pak. Karena pasukan sudah mengepung. Madinah tidak bisa lagi, sudah diisolasi oleh lebih 10,000 pasukan. Tidak ada pasukan sebesar itu dalam perang. Ya, perang Badar hanya 1,000, perang Uhud hanya 3,000. Ini 30,000 lebih. Makanya kata Allah, wabalagatil kulub al-hanajir. Hatimu sudah menyesak ke tenggorokkanmu. Dan kamu mengira macam-macam kepada Allah. Dan ketika itulah orang-orang beriman diuji oleh Allah. Jadi perang ini disebut Allah perang yang paling menyesakkan dada orang-orang beriman. Karena kota Madinah dikepung, tidak ada lagi akses masuk keluar. Bayangkan Bapak Ibu, kalau orang-orang Quraisy dan pasukan koalisi ini terus-menerus mengepung, dan umat Islam ketika itu kehabisan logistik, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Ya, beruntung Allah nanti menurunkan pertolongannya, didatangkan angin badai yang memporak-porandakan mereka semua. Pembicaraan tidak bisa lagi ya berlangsung di antara pasukan-pasukan koalisi. Akhirnya mereka membubarkan diri. Itu karena pertolongan Allah. Tapi perang ini perang yang paling menyesakkan dada orang-orang beriman. Itu Allah sebut begitu di surah Al-Ahzab ayat 10-11 karena Allah ingin menguji orang-orang beriman ketika itu. Nah, bagaimana jalannya perang ini? Apa latar belakangnya sebabnya perang ini? Begini. Seperti yang dulu kita ceritakan, di Madinah itu selain orang Ansar dan Muhajirin, orang Muhajirin itu yang datang dari Makkah, Ansar itu orang Arab yang penduduk asli Madinah, suku Aus dan Khazraj. Ada tiga suku Yahudi yang besar di sana. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Nazir, ada Bani Quraizah. Nah, Bani Qainuqa itu sudah diusir setelah perang Badar. Kan mereka sepakat dulu waktu piagam Madinah ditandatangani, semua penghuni Madinah Ansar, Muhajirin dan orang-orang Yahudi hidup damai, saling berdampingan, tidak saling mengganggu, saling menghormati dan saling menjaga kota Madinah dari serangan orang-orang luar. Itu semua sepakat dan itu adalah ya konstitusi negara Madinah ketika itu. Tapi apa yang terjadi itu apa, Yahudi Bani Qainuqa itu selalu mengganggu umat Islam. Puncaknya di tahun kedua Hijriah setelah perang Badar, itu di pasar Bani Qainuqa itu ada seorang wanita muslimah itu diolok-olok, ditarik jilbabnya sampai dia terjatuh, lalu dibantu oleh seorang muslim laki-laki, lalu yang muslim pun dikeroyok sampai mati. Dan akhirnya Nabi kumpulkan umat Islam dan usir orang Bani Qainuqa. Maka Bani Qainuqa sudah pergi di tahun kedua Hijriah. Nah, setelah perang Uhud terjadi, itu giliran Bani Nazir yang diusir. Karena Bani Nazir ini Yahudi ini terbukti pula berkoalisi pula bersekongkol dengan orang-orang Quraisy ya untuk memusuhi Islam dari dalam kota Madinah. Dan itu bukti-buktinya sudah sangat jelas
maka Bani Nazir pun diusir, ya diperangi dan diusir. Akhirnya Bani Nazir ini bermukim di Khaybar namanya. Khaybar itu daerah yang subur, yang mereka itu berkebun di sana. Nah, pengusiran mereka ini itu meninggalkan dendam di hati mereka. Maka mereka ingin menghancurkan umat Islam terus nih, orang Yahudi. Maka mereka berusaha menggalang kekuatan, datanglah ke Makkah dulu, ke orang Quraisy. Mereka datang agar orang Quraisy ini mau menyerang umat Islam. Nah, mereka datang mengutus 20 delegasi ke Makkah, bertemu dengan tokoh-tokoh Quraisy, ya, agar mereka mau menggalang kekuatan menyerang orang-orang Islam di Madinah. Nah, sampai di Makkah, ini orang-orang Bani Nazir ini, utusan ini memuji-muji orang-orang Quraisy, memuji-muji agama mereka. Dan itu disebutkan di An-Nisa ayat 51. Alam tara ilal lazina utu nasiba minal kitab yu'minuna bil jibti wat tagut wa yakuluna lil lazina kafaru haulai ahda minal lazina amanu sabila. Apa kata orang Yahudi Bani Nazir ini? Agama kalian yang menyembah berhala ini jauh lebih baik dari agama Muhammad itu. Muhammad dan pengikutnya sejak muncul di kota Makkah dan di Jazirah Arab, mereka biang kekacauan di negeri kita. Kira-kira begitu bahasanya. Sejak Muhammad membawa ajaran Islam, maka Jazirah Arab sudah kacau balau. Ini pengikutnya Muhammad dan pengikutnya kelompok radikal ini. Aha, ini dicap radikal nih Pak oleh orang-orang Yahudi. Kalian dulu di sini dengan agama kalian menyembah berhala, kami damai di sini. Jazirah Arab damai, agama kalian lebih baik, kalian lebih dapat petunjuk sebenarnya daripada Muhammad dan pengikutnya. Ini dasar penjilat begitu tuh Pak. Ya, ini kalau penjilat kan begitu Pak, supaya dia dapat bantuan itu dijilat habis-habisan tuh. Maka orang-orang Quraisy ini yaitu iya termakan itu provokasi mereka. Bahkan orang-orang Yahudi ini kemudian untuk meyakinkan orang Quraisy tentang kebaikan-kebaikan mereka, mereka sujud di depan berhala yang mereka sembah. Oh, ini buktinya agama kami sujud di hadapan Tuhan-Tuhan kalian. Oh, ini orang Makkah sudah mulai nih Pak. Oh, yo, kalau begitu, ya benar kita ini, Muhammad benar-benar harus dihabisi. Apa kata Abu Sufyan? Jadi Abu Sufyan ini setelah Abu Jahal meninggal di Perang Badar, dia yang memegang kekuatan kota Makkah. Abu Sufyan kan, dia yang paling hebat memusuhi Nabi sampai nanti penaklukkan kota Makkah, baru Abu Sufyan masuk Islam. Tapi dia pemimpin perang melawan umat Islam itu sejak Abu Jahal meninggal, itu Abu Sufyan pemimpin itu. Semua perang begitu dia itu tokoh. Ya. Nah, kata Abu Sufyan, apa yang kami lakukan? Apa harus kami kumpulkan pasukan? Baik, Abu Sufyan mengumpulkan pasukan dan 4.000 terkumpul. Baiklah, nanti kita ketemu di Madinah, kata orang-orang Bani Nazir ini. Kemudian Bani Nazir datang lagi ke Ghatafan. Bani Ghatafan itu suku besar yang mendiami perbatasan Madinah dan Syam. Dan itu ada lagi suku-suku besar yang mendukung mereka. Mereka datang lagi ke Ghatafan. Ghatafan ini suku yang pernah dulu dikalahkan umat Islam. Setelah Perang Badar, Nabi melakukan ekspedisi-ekspedisi. Salah satunya pernah berhadapan dengan Bani Ghatafan ini. Kalah. Mereka datang ke sana. Hei, kalian ini kan dulu menguasai jalur dagang antara Makkah dan Syam. Mereka kan ada Rihlatul Syita wa Saif. Kalau jalan musim panas, itu mereka ke Syam. Dari Makkah ke Syam itu yang menguasai jalur dagang itu Bani Ghatafan. Mereka suku besar. Sekarang kalian sudah terdesak kekuatannya oleh umat Islam di Madinah. Satu-satunya kalau ingin jadi penguasa lagi, hancurkan umat Islam. Dan kalian kan pernah dikalahkan mereka. Sekarang kesempatan kalian membalas. Karena ada orang Makkah sudah mengirim bantuan 4.000 pasukan. Maka Ghatafan pun begitu pula termakan pula provokasi oleh orang-orang Yahudi Bani Nazir. Mereka kumpulkan pula pasukan sampai 6.000. 6.000 pasukan. Maka kata orang Bani Nazir, kita ketemu di Madinah. Nah, ini pasukan diketahui oleh Nabi. Karena Nabi itu punya mata-mata juga, Pak. Zaman dulu kan perlu mata-mata tuh. Bahwa orang Quraisy, ya Bani Ghatafan, Yahudi Bani Nazir, dan Bani Kainuka itu sedang berkoalisi untuk menghancurkan kota Madinah. Dan mereka tahu pasukan terlalu besar. Umat Islam punya pasukan total semua itu 3.000. Tidak lebih 3.000. Pasukan yang mau kita hadapi itu jumlahnya 10.000. Maka Nabi tidak mungkin kita menghadapi mereka secara fisik. Pasti kalah. Maka musyawarah, berbagai macam usulan muncul. Bagaimana cara menghadapinya.
Terakhir muncul usulan dari seorang mantan budak Yahudi namanya Salman Al-Farisi. Al-Farisi itu bangsa Persia maksudnya. Apa kata Salman? Ini berdasarkan pengalaman mereka di Persia. Kan perang zaman itu sering terjadi di mana-mana. Kata mereka, bila pasukan terlalu besar dan kami tidak mampu menghadapi mereka, maka di Persia kami dulu menggali khandak. Khandak itu artinya parit. Karena begini, kenapa Nabi menerima usulnya Salman Al-Farisi? Kenapa Nabi menerima usulnya menggali parit? Karena memang kota Madinah itu, Pak Ibu, sudah terbentengi dengan sendirinya. Kenapa begini? Kan orang Yahudi, pernah saya ceritakan, kenapa orang Yahudi migrasi besar-besaran dari Palestina ke Madinah? Kenapa orang Yahudi tidak ada di Makkah? Tapi orang Yahudi di Madinah banyak. Asal Yahudi itu di Palestina. Kenapa mereka hijrah ke Madinah? Karena dalam kitab suci mereka, Nabi terakhir yang mereka tunggu ini akan muncul di lembah Baina Farqalatain. Jadi, Baina Farqalatain itu artinya lembah yang diapit dua bukit hitam. Dan dalam pengetahuan orang-orang Arab, lembah yang diapit dua bukit hitam itu adalah Madinah. Jadi Madinah itu, Pak, barat dan timur diapit bukit hitam. Dan orang tidak bisa lewat dari timur dan barat karena ada dua bukit. Jadi ini sudah benteng otomatis. Jadi timur dan barat tidak bisa dimasuki kota Madinah karena sudah diapit dua bukit hitam. Sulit naik ke bukit itu. Maka Madinah itu barat dan timur sudah terbentengi secara alami. Sementara bagian selatan juga terbentengi secara alami. Kenapa? Karena bagian selatan itu adalah kebun-kebun kormanya orang Yahudi Bani Quraizah. Karena kan Madinah kan ada tiga orang Yahudi tadi kelompoknya. Bani Kainuqa sudah diusir. Bani Nazir ini yang sedang berkoalisi ini diusir juga tahun ke-4 Hijriah. Ada tinggal satu lagi orang Yahudi di Madinah namanya Bani Quraizah. Mereka bermukim di selatan Madinah itu. Mereka punya kebun-kebun korma. Kenapa tidak bisa masuk orang-orang dari kebun korma? Orang Yahudi Bani Quraizah ini. Karena semua kebun korma orang Yahudi ini di pagar tinggi. Karena orang Yahudi itu si kiki-kiki. Ya Pak? Orang Yahudi itu simpili-simpili Pak. Sehingga kebun-kebun korma mereka tinggi-tinggi pagarnya. Tidak bisa sembarangan orang masuk ke kebun korma orang Yahudi ini, Pak. Sehingga mereka yang bermukim di selatan, ya, itu Madinah sudah terbentengi dengan kebun korma mereka yang berpagar-pagar tinggi. Karena mereka itu kikir sekali. Ya, mereka kalau panen korma, tidak bisa orang menengok panennya, Pak. Kebunnya dipagar, jangan meminta, menengok pun tidak bisa itu. Begitu kikirnya orang Yahudi itu, Bani Quraizah, maka kaya-kaya mereka itu, Pak. Bani Quraizah ini kaya-kaya, kikir. Nah, tidak bisa orang masuk dari selatan karena kebun-kebun korma orang Bani Quraizah menghalangi. Dari barat ada bukit hitam, dari timur ada bukit hitam. Satu-satunya masuk ke kota Madinah itu dari utara. Maka kata Salman, yang di utara kita gali parit agar pasukan tidak bisa masuk. Bagaimana paritnya? Paritnya yang tidak bisa dilompati kuda. Yang tidak bisa kalau kuda di bawah naik ke atas. Maka dalam hitung-hitungan mereka dibikin parit itu yang lebarnya 5 meter. Karena kalau kuda mejo tak lari saja kencang-kencangnya cuma lompat 5 meter tidak akan terlompati. Ini pasti jatuh. Maka parit dibikin lebarnya 5 meter dan kalau itu kuda sampai ke bawah tidak bisa naik dan ukuran itu bangsa Arab paham betul itu 3 meter. Maka digali parit yang lebarnya 5 meter, yang dalamnya 3 meter. Oh, tidak mudah, Pak. Berapa panjang parit itu? Dari ujung ke ujung itu 12 kilo. Itu, Pak. 12 kilo parit mau digali ini, Pak. Masya Allah, siang malam sahabat itu, Pak. Menggali parit siang malam bersama Nabi. Dan selama penggalian ini, logistik harus dihemat. Sebab kita tidak lagi mencari karena sibuk menggali parit siang malam. Maka para sahabat Bapak Ibu diceritakan itu makannya
itu penampungan tepung itu dibasahkan tangan, lalu diambil dimasukkan tangan basah ke tepung itu, sebanyak itulah yang dimakan. Begitu perjuangan mereka tuh, Pak Ibu. Ya. Itu Nabi, disitulah diceritakan Nabi mengikat perutnya dengan batu. Jadi pada kejadian ketika perang Khandaq itu, Pak Ibu, ketika proses penggalian parit itu ada batu besar. Tidak bisa dipecah batu ini, Pak. Tidak bisa diangkat. Batu besar menghalangi parit. Maka mengadu ke Nabi, Nabi kemudian ambil linggis. Apa ada bahasa waktu linggis ya? Itu yang orang menggali kan ada itu, Pak. Itu. Maka Nabi ayunkan, karena batu itu pecah. Pecah batu itu. Maka pecikkan Nabi keluar. Kata Nabi, saya melihat kunci-kunci negeri Romawi dan kunci-kunci negeri Persia. Dan kalian akan memasuki negeri itu pada satu masa. Maka ini memompa semangat sahabat untuk ya apa semangat menggali parit. Itu akhirnya parit selesai. Siang malam menggali parit selesai. Ini orang-orang munafik, Pak Ibu, tidak berhenti. Tidak berhenti, Pak. Orang munafik di dalam masih tetap eksis nih. Abdullah bin Ubay tetap mengompori orang-orang yang menggali parit nih, Pak. Supaya tidak melanjutkan penggalian. Makanya mereka berkata nih di surah Al-Ahzab ayat 12-nya sampai ayat yang ke-15. Iz yaqulul munafiqun wallazina fi qulubihim ma wa'adana Allah wa rasulu ila ghurura. Hei, kata orang munafik ke orang-orang Madinah yang menggali parit tu. Berhenti dah ni. Allah lah tu. Yang dijanjikan Allah dan rasulnya tu itu bohong saja tu. Itu tipuan-tipuan saja tu. Tak usah lanjutkan. Ketika itu wa iz qalat ta'ifatu minhum ya ahla Yasrib la muqama lakum farji'u wa yasta'zin fariqum minhum. Jadi ada sebagian memang terpengaruh. Akhirnya mereka minta izin, ya Rasulullah, kami pulang lu. Rumah-rumah kami serta buka-buka sekolah. Artinya mereka ingin lanjut lagi. Karena bagaimana nanti kalau kita dikepung, Pak? Dikepung itu, coba bayangkan kalau mereka tidak berhenti mengepung nanti itu, Pak. Habis perbekalan, anak-anak kelaparan, warga kelaparan, bisa panik nanti itu, Pak. Bisa saling bunuh di dalam kota Madinah nanti itu. Ya. Maka sebagian sudah ingin menyerah. Tidak usah kita perang. Cukup sampai selesai perjuangan Islam sampai di sini. Itu gara-gara orang munafik juga tuh, Pak. Jadi memang musuh Islam ini ya ketika perang Khandaq itu luar biasa. Ada koalisi besar, jumlah 10.000 pasukan. Ada juga orang munafik dari dalam yang mematahkan semangat umat Islam agar tidak melanjutkan perang. Dan setelah parit selesai, datang pasukan besar. Itu ada yang mencoba masuk ke parit, mau manjat, dihujami dengan panah. Akhirnya orang-orang Quraisy itu dan pasukan itu hanya bisa menembakkan panah dari luar parit ke kota Madinah. Hingga korban tidak banyak. Diceritakan umat Islam korbannya hanya 9 orang. Ya, dan dari kalangan pasukan koalisi itu hanya 4 orang. Jadi korbannya tidak banyak. Tapi mereka tetap bertahan di luar parit karena Madinah sudah dikepung. Penduduk Madinah tidak bisa keluar lagi. Mereka berharap kehabisan logistik penduduk Madinah. Ya, jadi penduduk Madinah itu mereka berharap ini logistik mereka habis karena dikepung terus. Ya, maka ketika itulah, Pak Ibu, ketika capek mengepung itulah pada kejadian itu sahabat istirahat pulang. Nabi dan beberapa sahabat sif-sif ini tetap menjaga parit dengan panah. Ini sahabat entah kenapa lama kembalinya, Pak. Sudah maghrib belum kembali juga nih yang pulang nih istirahat ini. Maka Nabi salat asarnya terlambat sampai maghrib Nabi salat asar. Itulah yang menyebabkan turun surah Al-Baqarah 238 dan 239. Hafizu ala salawat wassalatil wusta. Jagalah salatmu dan salat asar. Jadi Al-Baqarah 238 itu turun ketika perang Khandaq itu, Pak. Nabi itu salat asarnya sudah sampai maghrib. Karena tidak mungkin ditinggalkan. Karena kok musuh, Pak, di depan parit. Karena kita harus siaga pula di sebelah parit. Kalau tidak, bahaya nanti. Tidak boleh parit ditinggalkan. Kita sedang berhadapan-hadapan dibatasi paritnya, Pak. Maka Nabi terlambat salat asar karena sahabat terlambat kembalinya ke posko. Menjaga parit. Maka turun Al-Baqarah ini. Tapi kata Allah, fa'in khiftun farijalan aw rukbanan. Bila kamu dalam ketakutan, dalam suasana perang, salatlah sambil berjalan atau berlari. Jangan kamu salat di luar waktu. Nabi salatnya di maghrib. Turun ayat ini.
Nanti kalau kamu takut lagi dalam perang, salatlah sambil berjalan atau sambil berlari, kata Allah. Nah, ini ayat ini turun nih Pak. Karena Nabi salatnya di maghrib asar. Karena sahabat-sahabat yang pulang ini lambat kembalinya. Kena capek perang itu. Ya, yang capek itu bukan fisik, tapi jiwa kita Pak capek. Karena pasukan tidak berhenti-berhenti mengepung, menembakkan apa panahnya ke arah kita. Ya, dan kita sudah mulai stres nih logistik, jangan-jangan ini habis nih. Maka kata Allah, kalau kamu takut, salatlah berjalan atau berlari. Tapi jangan di luar waktu salat. Tetap salat di waktunya. Tuh, teguran Al-Baqarah nih Pak. 238 sampai 239 nih. Ini cerita ayat ini turun nih. Maka kemudian Bapak Ibu, ini setelah sekian lama dikepung, ternyata umat Islam tetap bertahan. Maka orang-orang kafir Quraisy dan koalisi mulai agak sedikit ragu ini. Jangan-jangan ini dikirim surat. Memang dikirim surat. Ada mata-mata juga yang mungkin bisa lewat mengirim surat ke Bani Quraizah yang menjadi benteng umat Islam di Madinah dari selatan. Agar Bani Quraizah menusuk dari belakang. Ya Pak? Jadi Bani Quraizah ini diminta agar menusuk dari belakang. Karena kalau Bani Quraizah menyerang pula dari belakang, habis Pak umat Islam. Kan sekarang benteng dari selatan tuh orang Yahudi Bani Quraizah dikirim surat dan mereka mengaminkan dan mereka menyerang, cuman serangannya kecil-kecil karena orang-orang Yahudi ini mereka sebenarnya penakut. Orang Yahudi ini pengecut. Ya, itu kenapa nanti setelah perang Khandaq selesai, orang Yahudi Bani Quraizah ini juga diusir. Yang terbukti mereka membantu pasukan koalisi itu. Walaupun bantuan mereka tidak maksimal, tapi mereka membantu. Mereka tidak menjaga kota Madinah, apalagi ikut berperang bersama Nabi. Mereka membantu untuk pasukan koalisi itu. Walaupun bantuan skala kecil, tapi tetap nanti diusir setelah perang Khandaq ini selesai. Nah, ini orang-orang pasukan koalisi mulai berpikir, jangan-jangan ini umat Islam sudah kembali kesepakatan awal dengan orang Bani Quraizah. Kalau orang Bani Quraizah menolong orang-orang Islam, setahun pun dikepung tidak akan tunduk. Karena Bani Quraizah ini orang kaya-kaya nih, logistiknya banyak, kormanya banyak. Setahun dikepung Madinah tidak akan mati mereka. Maka pasukan koalisi mulai pecah nih Pak. Antara bertahan atau pulang. Mulai pecah. Nah itu yang kata Allah itu, wa qulubuhum syatta. Hati mereka mulai terpecah. Kau lihat mereka sedang bersatu, kata Allah. Tidak, mereka tidak bersatu. Hati mereka sudah pecah. Karena ternyata tidak ada tampak tanda-tanda umat Islam akan menyerah. Mulai pecah. Maka Bapak Ibu, ending dari cerita ini, Bapak Ibu kalau baca nanti di ayat yang ke-9-nya, di surah Al-Ahzab ini, kata Allah, Ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallahi alaikum izja'atkum junudun. Fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Hai orang beriman, ingatlah nikmat Allah atasmu. Ketika datang pasukan besar menyerangmu, Allah kirim angin badai yang sangat besar kepada mereka. Terakhir Pak Ibu, ya, datang badai. Badai yang sangat dingin memporak-porandakan semua tenda mereka. Logistik mereka terbang-terbang. Makanan mereka habis porak-poranda. Bahkan mereka pun bicara tidak bisa. Bahwa kalau angin kancang, kok mengecek, jurang tidak terangah, jurang lupa. Ya Pak. Maka orang di tepi laut kalau mengecek, mari airnya itu mah. Makanya orang pesisih, ya tak? Kan kari-kari suara apa? Kari suara orang pesisih itu bukan kasar. Karena itu terbentuk secara alami. Karena mereka di suasana angin yang kencang bertiup, lalu mereka kalau bicara harus berteriak. Karena suara mereka di bawah angin. Maka datang angin kencang, betul-betul kencang. Sehingga mereka bicara dan didengar oleh yang lain. Kok akan parang Pak? Pasukan KDG komando, ke mundur, ke maju, ke menyuruh. Tidak ada nggak kecik panglima dari pasukan. Nah. Allah kirim angin yang sangat kencang. Ketika itu. Lalu Allah turunkan pasukannya seperti di perang Badar dulu. Turun pula para malaikat Pak memporak-porandakan mereka. Walhasil pasukan koalisi bubar porak-poranda. Yang kembali ke Ghatafan, yang ke Makkah kembali ke Makkah. Umat Islam menang tanpa harus bertumpahan darah.
Itu kata Allah, ni'matallahi alaikum. Itulah nikmat yang paling besar yang Allah berikan padamu. Kamu menang secara apa? Ya, secara paripurna tanpa harus mengorbankan nyawa, tanpa harus bertumpahan darah. Nah, ini yang terjadi. Nah, untuk menghormati perang itulah para sejarawan menamakan perang Khandaq. Khandaq itu bahasa Persia atas ya usul dari Salman Al-Farisi. Padahal Salman Al-Farisi ini tidak pada perang. Perang Badar tidak ikut, perang Uhud tidak ikut. Nah, ini perang pertama yang dia ikuti, Salman nih. Karena selama ini dia budak, orang Yahudi. Nah, dia baru bebas, karena menebus dirinya. Dia bebas, begitu bebas dia langsung masuk Islam. Dan langsung bergabung perang. Dan ini apa jasanya Salman Al-Farisi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, Nabi bisa saja dapat wahyu, tapi begitulah Nabi mencontohkan bermusyawarah dengan para sahabat. Ini budak, mantan budak ini, suaranya didengar Nabi. Itu hebatnya Nabi di perang Khandaq. Nah, inilah ya cerita perang Khandaq Bapak Ibu ya, perang yang sangat kata Allah menyesakkan hati doa orang-orang beriman yang sampai sesaknya ke tenggorokan. Ya, karena secara psikis umat Islam letih di perang Khandaq itu. Nah, begitu Bapak Ibu ya, cerita perang Khandaq yang terjadi pada tahun ke-5 atau ke-6 setelah Hijriah, atau perang Ahzab namanya. Dan hingga turun satu surat khusus menceritakan perang ini namanya perang Ahzab. Maka surat Al-Ahzab. Ya. Tidak ada surat Badar, surat Uhud. Tidak ada banyak perang itu, tapi perang Ahzab dikasih nama surat satu, surat Ahzab. Ya. Karena menceritakan perang Ahzab ini di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-15. Itu cerita perang Ahzab. Begitulah Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Mudah-mudahan ini ada apa, kita dapat pelajaran dari ini bahwa pertolongan Allah itu begitu nyata. Dulu ketika perang Badar turun para malaikat yang tidak dilihat. Sekarang Allah turunkan angin tanpa kita harus ya mengeluarkan biaya besar. Allah kirim pasukannya angin. Maka tentara Allah itu banyak. Ada angin, dulu Abraha tentaranya burung ababil ya. Nah. Jadi tentara Allah itu banyak. Dulu umat Nabi Nuh dihancurkan dengan air. Itu tentara Allah juga. Umat Nabi Saleh ya dihancurkan dengan ledakan gunung. Tentara Allah juga. Umat Nabi Lut dihancurkan dengan batu, hujan batu. Tentara Allah juga. Umat Nabi Syuaib dihancurkan dengan hujan api. Turun hujan api. Tentara Allah juga. Jadi tentara Allah itu tidak satu, Pak. Nah, salah satunya tentara Allah turun ketika perang Khandaq, angin yang sangat kencang. Ini tentara Allah juga gitu. Nah, jadi Bapak, makanya orang-orang kafir itu kalau Allah mau membinasakannya gampang nih contohnya nih ya. Nah, tapi kita harus berusaha maksimal. Sebenarnya bisa enggak Allah mengirim angin sebelum mereka sampai ke kota Madinah? Bisa. Tapi Allah ingin menguji orang beriman, kata Allah. Kan begitu di ayat yang ke-11 tadi. Hunalika ubutuliya al-mu'minun. Karena Allah ingin menguji orang beriman. Maka membuat parit itu ujian. Allah bisa saja mengirim angin sebelum mereka datang ke kota Madinah. Tapi Allah uji mereka. Lain tak sabar mereka menghadapi ini. Maka menggali parit 2 kilo dalam 3 meter lebar 5 meter tu kecil mudah tu, Pak. Tak mudah lah tu, kok tiba di awak berhenti je lah tu, Ma. Kalau ada eskapator zaman kini mah aman, Pak. Sementara kerajanya ko yo linggi nang kali takik itu batu. Pak, kalau pai ke Makkah ke Madinah, le nampak keadaan di situ batu-batu cadas. Tak mudah lah tu, Pak. Dan tak makan lah tu, tak makan, tak minum jus ke lah, Pak. Tak ada tetalu ke situ lah, Pak. Jus tetalu, Pak. Tapuangnya diletakkan ke tangan basah tu, diambil tu, dimakan tu, tapuang tu. Itulah makan, Bapak Ibu. Kerana menghemat logistik. Beko boros, beko akan dikapung orang. Itu kenapa menyesakkan hati sampai ke tenggorokan perang Ahzab ini. Ya. Nah, begitulah Allah pada akhirnya tetap akan menolong orang-orang beriman. Sekarang kita akan sesak dada kita, Pak ya. Nah, akan datang pertolongan Allah, Pak. Percayalah. Tapi bau sahur dulu. Itu caranya, Pak. Sahur dulu. Kan mencari umat Islam gini kak sesak dada doa. Belum seberapa dibandingkan perang Khandaq ini, Pak. Sesaknya. Iya, apalagi tambah lo lado mahal lo, Pak. Bahan pokok naik, tambah BBM naik panjangnya, Pak. Gitu.
Nah, begitulah ya cerita perang Ahzab ni, Ibu, dan kemenangan di tangan umat Islam. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.